Oke guys, ini Kang Raden sedang ada di depan Jogja nih guys. Ini di depan pisang Mesir nih guys. Ini varian rasanya nih guys. Nah ini guys, kita pesan nih guys. Ini pesanan orang rumah nih guys. Nah ini dasar harganya tuh pisang Mesir. Tembok 12.000 varian rasanya tuh. Ini jalan sekalian murah. Enak, jalan aja sampai berapa mulai enak. Oh, jam 10 sampai? Sampai malam jam sampai malam. Oh, tiap hari itu? Tiap hari. Ada cabang tuh? Cabang ada di dekat rumah sakit ini. Oh, Sami adanya rumah sakit. Oh. Oh, Tilo berarti ya. Ini ngangkat cowok naon ya, kepok. Kapas. Oh, kapas. Pakai pisang kapas, teman-teman. Kang Raden pesen yang 8.000, teman-teman, buat orang rumah. Lagi digoreng. Cair apa nu sares itu ah? Coklat sele, coklat pasta, coklat pasta ya. Oh ini hanya pastanya. Oke teman-teman, kita review di rumah teman-teman. Oke teman-teman. Ini pisang Mesirnya udah dibungkus tadi teman-teman nih, udah di depan Kang Raden teman-teman nih. Ini pisang Mesirnya teman-teman nih yang 8.000. Ayo kita coba buka teman-teman, lihat. Nah ini penampakannya teman-teman nih. Nah ini yang atasnya ada topping keju sama coklat teman-teman nih. Teman-teman nih. Ayo kita cobain teman-teman, lihat nih. Ini pisangnya tadi pisang kapas teman-teman. Lihat kayak gitu teman-teman. Ini penampakannya teman-teman tuh. Teman-teman kita cobain. Tuh teman-teman. Ini pisangnya dibalut sama kayak tepung roti gitu, digoreng. Tadi prosesnya teman-teman nih. Tuh. Ini toppingnya keju sama coklat teman-teman nih. Kita cobain teman-teman nih. Bismillah. Rasanya enak teman-teman nih. Ini ukurannya beda-beda, ada yang jadi yang 10.000, ada yang 12.000. Nah, teman-teman tuh. Ini topping coklat sama kejunya. Ini pisangnya teman-teman nih. Tuh. Kita coba lagi sekali lagi teman-teman. Ini ada manis, ada asin dari keju, manis dari pisangnya, sama dari coklatnya teman-teman. Ini teman-teman tuh, ini penampakan pisangnya. Kita cobain lagi teman-teman nih. Bismillah. Ini rasanya mantep nih, top teman-teman rasanya. Teman-teman harus coba nih. Ini pisang Mesir ini ada dua cabang.
Tadi Kang Raden beli yang di depan Jogja, teman-teman. Satu lagi ada yang di depan rumah sakit RSUD Ciamis, teman-teman. Silakan buat teman-teman yang mau mencobanya. Ini rasanya enak, ada manis, asin, sama gurih dari keju, dari coklatnya, teman-teman nih. Ini murah meriah, teman-teman, yang 8.000, toppingnya full keju kayak gini nih. Buat teman-teman yang suka video ini bisa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, teman-teman. Oke, teman-teman, see you, bye.